saya yang harus berusaha menerima kalau ada sisi-sisi sifat yang agak sedikit berubah dari dia. Tapi kan selama itu bukan sifatnya negatif, ya nggak apa-apa dong. Mungkin semua yang menyaksikan atau menonton ini melihat dari awalnya anak ini ya gitu, tiba-tiba udah segini aja tingginya gitu, dan gaya bicaranya juga sudah dewasa, gaya bicaranya juga sudah besar. Jadi saya yang harus berusaha menerima kalau ada sisi-sisi sifat yang agak sedikit berubah dari dia. Tapi kan selama itu bukan sifatnya negatif, ya nggak apa-apa dong. Jagain dia biar ngajarinnya kalau misalnya dia naksir perempuan itu gimana? Kenapa? Kalau ngejagainnya gimana saat dia naksir perempuan itu gimana? Lindunginya sih. Ngejagainnya. Kasih pengertian mungkin kok, kayak dia nggak sakit itu. Hati. Nggak boleh nyakitin hati wanita. Terus harus komitmen, dan kalau udah apa ya, yang tanpa saya kasih tahu gitu, ohnya orangnya fokus sih gitu. Jadi kalau satu itu aja makanan yang lagi disuka, itu aja. Kalau enggak juga enggak diganti. Gimana lagu ciptaannya ini, jadi gimana kalau jadi dirilis atau enggak nih? Belum, saya masih pengen istirahat dulu. Nanta dilema mana yang akan dikeluarkan duluan gitu, karena kan juga ada beberapa kita masih ada tugas untuk lagu soundtrack film Bisom Bebek ini kan harus ada Onyo dan Bundanya juga yang harus dikeluarkan video klipnya. Terus ada juga video klip yang tentang pendidikan juga dari Charlie gitu. Jadi masih ada nafas otaknya gitu. Jadi terlalu tunggu siap banget bang. Kapan mulai libur dari latihan atau? 25 dari tanggal 24 apa udah libur sih? Oh, ya udah mulai libur sampai awal. Sampai tanggal 4 baru masuk. Udah ditunggu lagi sama proyek-proyek baru lagi di awal tahun. Makanya nyelesain, makanya mulai besok udah mulai tapping. Jadi tanggal habis Natal tuh udah libur. Gitu ya. Makasih banyak, Kak Ben. Hai.